Makan apa? Makan apa? Kita harus cuci tangan dulu. Berapa orang? Berdua atau sama siapa? Adanya kebetulan di smoking, mas smokingnya penuh? Smoking di mana? Di atas. Berapa sih? Malah semi outdoor kan? Oh iya. Banget. Dan gue suka di sini menu sarapannya rada lumayan beragam ya. Kita lihat menu sarapannya. Nah, ini sandwich breakfast and burgernya. Zaman dulu waktu tokonya kecil tuh kita pesennya yang beginian. Waktu itu tokonya cuman buat roti-rotian doang lah. Dan itu enak. Terus main course-nya juga Dan harganya sih affordable ya. Pastanya. And today gua mau pesan ini. Tuh, Bellamy lasagna. Tampak menggiurkan dan teman gua masih memilih. Dia sibuk memilih. Dia pesennya itu garang asam. Wah, jadi banyak. Guys, kita sekarang lagi di Bellamy. Dulu banget waktu tempat ini baru-baru buka, dia tuh cuman kayak Mom's Bakery gitu. Jualannya tuh menunya cuman menu sarapan sama beberapa cake, bakery, pastry gitu, sama ice cream juga. Terus ternyata beberapa tahun lalu gue kesini lagi udah gede. Nah ini kedua kalinya gue ke tempat yang setelah direnov dan ini jadi gede banget, nyaman banget, bisa buat keluarga juga sih lebih tepatnya. Cuman kalau untuk lansia mendingan di bawah aja kali ya. Soalnya kalau yang lantai duanya nggak ada liftnya, naiknya rada lumayan juga. Sama kalau misalnya yang bawa anak kecil juga aku dulu lebih hati-hati. Menunya nggak usah ditanya, beragam banget. Mau dari cemilan, mau dari dessert, appetizer, main course-nya internasional ya, sama yang selera nusantara. Kayak teman gue nih, dia pesennya nusantara sekali. Sekarang dia lagi makan nih. Gue ngiler aja pesanan. Pesanan gue belum ada. Jadi ini gue pesen lasagna, beef lasagna. Terus tadi lu dikasih option bisa yang half sausnya itu tomato sauce sama yang cheese, atau bisa lu pilih salah satu. Nah gue pengen dua-duanya, jadi kayak kuning dan merah gitu. Kita coba moment of truth-nya. Kayaknya bakalan minta pepper sama saus sambal lagi. Thank you.
mudah-mudahan makan di sininya dan enak sih. Kalau menurut kamu gimana? Enak. Jadi teman gue itu dia pesennya iga garang asam. Terus dagingnya gede-gede, nasinya uye. Bukan kayak yang daging yang basa-basi gitu ya, sesuai lah ya sama harganya. Terus gue tadi tuh pesennya Bellamy lasagna. Itu porsinya kalau menurut gue cocok buat gue berdua sama si Onta. Karena kalau ya Allah pacar nggak ada. Soalnya kalau itu buat gue sendiri doang ngap itu aja gue pelan pertama makin lama makin berkurang kecepatan gue makannya. Soalnya itu banyak juga porsinya kalau buat sendirian. Enak. Gak nyobain dessert karena udah ngap banget. Enggak sih, gak punya uang. Gak ada yang emang udah kenyang banget. Oh iya, BTW kayaknya semenjak pandemi ini kita cuma dikasih waktunya itu 90 menit doang ada di sini. Jadi jatah lu buat makan-makan, ngonten, itu cuma 90 menit doang. Abis itu lu bakal disuruh usir, gantian lagi sama yang lainnya. Terus mejanya di sini itu karena jaraknya udah rada jauh, sekitar 1 meteran juga per meja. Jadi enggak ada tuh meja dikosongin terus ada customer yang lainnya, enggak. Jadi keisi-keisi aja. Untuk di bawah sama yang di atas sama semi-semi outdoor sih. Jadi ya slow aja. Cuman kalau yang di atas itu buat smoking area, kalau yang di bawah non-smoke. Anyway, segitu dulu aja vlog hari ini. Dadah, dadahin dong. Dadahin dong. Dadahin dong. Dadah.